Assalamualaikum, selamat malam. Okey, hari ni kita try guna OBS untuk merakam ataupun dalam masa yang sama kita nak sediakan slide daripada PowerPoint dan juga merakam. Okey, jadi tak perlulah kamera ataupun kita rakam di telefon, kemudian kita pindah menggunakan mana-mana application untuk sunting video. Baiklah. Okey. Okey, yang pertama pastikan kita ada OBS. Okey, ini OBS. Okey, kemudian yang kedua kita pastikan file PowerPoint kita dah ada di sini. Dan file PowerPoint ni kita hendaklah set dalam mode reading view. Okey, bukannya slideshow. Okey, kalau slideshow nanti dia akan show habis semua paparan dia, jadi susahlah kita nak setting di OBS. Jadi kita set dia sebagai okey, reading mode. Kemudian kita minimiskan dia lah. Okey, kita restore down dia, bagi dia kecil. Okey, dekat sini pun dia ada button. Okey, previous dengan next. Okey, dah siap setting di sini. Okey, simpan cantik-cantik di sini. Kemudian kita masuk ke dalam OBS, double click. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, bila dia jadi macam ni, okey, saya akan create. Okey, scene ni saya dah create dah. Kita nak create scene, kita ambil scene collection, kemudian kita tekan new lah. Okey, di sini saya dah ada dah new. Okay, saya delete dulu, saya remove dulu apa yang patut. Okay, sebab dekat sini saya nak adakan audio input capture. Okay, saya set semula lah. Okay, saya klik add. Okay, kemudian kita kat sini, kita letak nama OBS. OBS plus PP, PowerPoint. Okey. Klik OK. Kemudian, okey, dah ada scene di sini. Okey, untuk source, untuk sumber-sumber yang kita nak ada di sini adalah yang pertama kita mesti add audio input. Okey, add audio input ni, okey, suara rakaman satu. Kalau kita tak add suara ni, nanti kalau kita tekan start recording, tak ada suara. Okey, mulut sahaja bergerak. Okey, suara rakaman. Okey, kita letakkan sebagai pilih sumber kita microphone 3. UPF. Okey, klik OK. Okey, kemudian kita add dekat sini satu lagi. Kita add video capture device. Okey, klik OK. Ah, tu dah keluar dah muka dengan green screen. Okey. Dekat situ. Okey, saya ingat saya nak flipkan dia sebab dekat sini dia tak flip. Okey, kita flipkan dia dahulu. Okay, saya minimas dulu. Saya pakai animation di sini. Saya klik. Okay, dia tak jadi. Saya cuba delete dulu yang ni. Remove dulu. Okay, kita add sekali lagi. Yang ni saya nak kecilkan sebab bila dia tak flip nanti muka kita sepatutnya di sebelah lain, dia pergi sebelah lain. Okey. Add
Video capture device. Okey, video satu. Okey. Okey, waktu ni kita set dekat sini. Okey, dia flip macam tu. Okey, kalau kita flip dekat sini. Kalau kita flip dekat sini, nanti kan dia naik kepala ke atas. Okey. Okey. Lepas itu, kita nak jadikan dia green screen. Okey, kita klik di sini. Lepas itu, kita pergi ke filters. Dekat filters, kita perlu add chroma key. Okey. Okey, chroma key green. Semualah green. Okey. Close. Okey, untuk edit di sini kita boleh kecilkan, kita boleh tekan alternate. Okey, dia akan naik green macam ni. Okey, kecilkan sikit lagi sebab kita nak letak. Sini tak kecil sangat pun tak apalah sebab saya nak hilangkan dia punya green dekat situ. Okey, selepas itu okey. Siap. Okey, sekarang kita nak tambahkan slide. Ini kita berkecilkanlah. Okey. Syarat sajalah kita ada dekat sini. Syarat. Okey, kemudian kita right click lagi, kita pergi add window capture. Okey, untuk window capture ni kita tekan dekat sini, bagi nama dia PP. Okey, dia akan bagi pilihan dekat sini. Kita klik PowerPoint. Okey, so ini slide PowerPoint kita dalam ready mode tadi. Okey. So kita boleh besarkan dia lah. Gambar kita pun hilang. Jadi kita susun lah. Susun video naik atas, PP turun bawah. Okey. Kalau kita nak tambah dekat belakang tu macam nak bagi cantik sikit lah. Kita boleh add. Media source. Tak salah saya. Media source. Saya cuba cari. Just tengoklah. Saya rasa media source. Okey. Okey, kita look. Okey, so kita ada air terjun dekat sini. Okey, ngam-ngamkan dengan dia punya layout dia. So, yang ni kita susun semula lah. Media source sepatutnya di bawah sekali. Okey. Okey, kalau kita nak besarkan yang ni pun boleh. Sebab rakaman nanti akan rakam yang ini sahaja. Okey, ataupun kita tekan alternate. Kita kecilkan macam ni. Okey, jadi ngam-ngam macam ni. Dan kita besarkan. Okey. Pun nice jugalah. Just nice. Okey. Okey, sekarang bila dah setting ada macam ni, kita dah ready untuk bercakap. Ini studio mode. Ini program. Ini preview. So, saya tak nak gunalah yang ni. Okey. Saya cuba besarkan. Window. Okey, ini window projector. Kita delete, tak nak. Full screen. Okey, ini rakaman kita lah. Okey. Okey, sekarang nak full screen pun sebab kita nak sambil kita nak present tu kita nak cakap. So kita nak control PowerPoint kita. So no need lah untuk kita besarkan macam tu.
Cuma kita boleh scroll dekat sini lah kalau untuk nampak nak bagi besar sikit lagi. Okey. Eh, kepala hilang. Ha, sebab dekat situ saja tadi kan. Situ kita nak besarkan sikit boleh lah. Okey, selepas itu. Okey. Selepas itu kita pergi ke PowerPoint kita yang kita minimize tadi. So, kita boleh ready lah. Okay, kita buat macam ni pun tak apalah kan, lebih kurang. So, kita start recording. Okay, start record. So, tanda merah naik dekat sini. So, dia record lah. Dia record sekali dengan suara kita. Okay. Okay, dia record suara kita. So, kita aktifkan semula PowerPoint kita. So, bolehlah dekat sini kita klik next. Okay, kita pun startlah cerita present. Bla 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 bla. Okay, apakah kekerapan untuk kesilapan membaca? Okay, kita pun present lah. Okay, lepas itu ada 9 slide saja ni. Gerakan konsep kita, penemuan kita. Okay, end slide. Okay, so kita minimaskan dia. So, hilang dekat sini. Jadi, kita besarkan semula. Okay, ada semula. Okay, okay, selepas itu habis yang dia record yang ni. Okay. Yang dia record yang ni. Yang saya record sekarang ni, saya guna screen Omatic untuk record keseluruhan cara nak buat ni. Okay. Jadi, dah habis kita present. So, habis. Dah tak ada apa dah. So, kita boleh minimize lah. So, minimize. Automatic. Air terjun ni lah yang keluar. Okay. Selepas tu, kita boleh stop recording. Okay, bila kita stop recording, kita pun pergi ke file. Show recording. So, kita cari yang terbaru. Inikah yang terbaru? Cuba kita klik. So, kita cuba play dalam MP4 semula. So, tanda merah naik dekat sini. So inilah yang kita nak ambil dengan suara okay. Kita. Okay. Kita boleh renamekan dia semula. Kita record suara kita. So, kita aktifkan semula PowerPoint kita. So, bolehlah dekat sini kita klik next. Okay. Kita pun startlah cerita present. Bla 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 bla. Suara bla, pun dengar bla, okay. Bla. Okay. Okay. Okay, apakah kekerapan untuk kesilapan membaca? Okay, kita pun present lah. Okay. Okay, lepas itu ada 9 slide saja ni. Gerakan konsep kita, penemuan kita. Okay, end slide. Okay. So, kita minimaskan dia. So, hilang dekat sini. Jadi kita besarkan semula. Dia ada semula. Okey. Okey. Selepas saya tutup. Itu. Okey. Itu apa yang dirakam tadi lah. So kita boleh renamekan semula. Kita punya file. Okey. Rakaman F1. So kita pun boleh hantar rakaman kita ataupun publish di mana-mana. YouTube. Ke, nak letak dalam Facebook ke, bolehlah. Itulah caranya. Baiklah. Saya harap saya dapat membantu anda semua untuk menyiapkan video proposal untuk HLP 2020. Sekian, terima kasih. Bye-bye.